Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pojok pena semua, kali ini saya akan mencoba membagikan tips bagaimana caranya memperbaiki video-video yang terkena klaim hak cipta. Klaim hak cipta sendiri bisa berupa audio ataupun visual, sehingga kita harus bisa memperbaikinya, karena hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang harus kita hormati. Oke, kita lanjut aja. Kita coba yang langkah yang pertama adalah kita masuk di Google Chrome. Lalu kita, kalau kita sudah punya channelnya, maka kita bisa langsung ke membuka YouTube. Kontennya ID di video Anda tidak. Nah, ringkasan dan status hak cipta. Di sini sudah ada channelnya. Nah. Yang terkena cipta adalah lagu video menggunakan lagu kebiar-kebiar. Langkah selanjutnya adalah kita pilih tindakan. Nah, di sini ada di menit ke, kita ulangi, kita kelihatan di menit ke 10 49.
sampai 14.37 ada. Maka kita pilih tindakan adalah dengan cara berklik pilih tindakan, ada pilihan trim segmen, ganti lagu atau not, aktifkan suara lagu. Kita pilih yang trim segmen. Maka secara otomatis ada dua ternyata. Duanya. Makanya secara otomatis akan memotong bagian-bagian yang terkena hak cipta. Nah, lalu muncul tulis lanjutan. Maka kita klik aja lanjutkan. Siap melakukan trim. Trim. Nah, di sini akan muncul tampilan memproses video. Kita tunggu karena memang ini cukup lama, jadi kita bisa sambil menunggu bisa membuka tab lainnya ya. Maka sekarang kita bisa lihat perubahannya yang tadinya ada ya. Terlihat di sini. Sekarang di sini benar-benar sudah tidak ada. Untuk lebih memperbaiki, maka kita bisa melakukan pengeditan ulang dengan menekan tombol gambar pensil di sini untuk menyimpan kembali, bisa di opsi lain sih. Kita isi juga tanggal 2 Februari ini. Lokasi kita bisa isi juga di sini. Bahasa kita lengkapin. Kita pilih bahasa sesuai. Setelah itu kita simpan. Nah, dengan demikian maka video tadi yang kita sudah perbaiki tidak terkena klaim hak cipta lagi. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.